Berikan ini adalah kemampuan basic dari seorang kru, khususnya penerbang tempur, yang mana kita babakan latihan ini bertahap, mulai dari pemberian materi bagaimana dia akan bertahan hidup baik di darat maupun di laut. Kegiatan lancang kuning ini tahap awal yang nantinya para peserta pelaku ini akan melaksanakan kegiatan survival combat yang nanti dilaksanakan di Jakarta. Sementara untuk kemampuan dasar, tadi saya sampaikan di darat, kita juga membekali mereka bagaimana sih cara hidup bertahan di darat. Bagaimana mereka mempersiapkan terhadap mungkin kejaran musuh, terus bagaimana dia bertahan hidup dengan kebutuhan dasar manusia ya, untuk menyelamatkan diri hingga pelolosan, terus dikombinasikan dengan kegiatan di laut. Ini kita simulasikan di Danau Buatan karena memang di Lanut Rusmenur Yadin, khususnya di Pekanbaru ini, ada sarana mereka berlatih di air. Di air sendiri mereka tidak hanya mungkin bertahan hidup, mungkin juga tadi kita lihat, kita mensimulasikan dengan serangan dari udara, terus kemudian mereka harus memberikan suatu tipuan dengan membalik perahu, mereka bertahan di dalam perahu, di balik perahu. Begitu itu sudah dinyatakan clear, ada perbantuan. Dan mereka karena lingkungan belum aman, mereka harus meloloskan dengan bantuan SAR tempur, sehingga mereka dihois, ya, terus kemudian mereka dibawa ke daerah safe area, di mana sudah berkumpul titik koordinat kawan kita, mereka diselamatkan dengan helikopter.